Yo guys, balik lagi di channelku Surya27. Kali ini aku bakal bermain Roblox lagi, tepatnya di map Escape Evil Grandma ini guys. Seperti apakah map ini guys? Mari kita langsung mainkan ya. Ini kalau kita lihat seperti ada nenek-nenek nih guys. Oh my god. Apakah kita bakal dimarahin nenek-nenek nih? Dia punya tompel lagi. Seperti opa guys ya, diupin-ipin. Di sini aku bakal pilih game pro guys ya. Karena aku adalah seorang gamer yang pro. Yang aku mengakui pro diriku sendiri guys. Waduh, ini kenapa layar kayak gini nih? Wah, aku harus ubah dulu nih guys. Wah, sudut pandang kita ubah dulu ya. Nah, ini kita off-in. Oke. Nah, gini kan enak nih kita gerakannya guys. Avatarku kelihatan. Oke. Kita berada di semacam rumah nenek berarti ini ya. Oh, tapi dia bukan nenekku guys. Oke, kita naik ke atas ini nih. Hop. Aduh. Aku seorang diri terjebak di rumah nenek nih guys. Tadi aku gak keluar sama Andy, jadinya aku seorang diri keluar dan ditangkap nenek tadi guys ya. Kayaknya gitu kali ceritanya ya. Kita klik ini, seperti di dalamnya ada cookies guys. Coba kita klik. Wih, didorong guys, pecah dong. Ya beneran pecah sih, tapi gak bunyi kepling yang kayak pecahan kaca itu gak bunyi ya guys ya. Cuma jatuh doang. Dan biskuitnya. Aku lapar, bisa diambil gak ya? Ih, gak bisa diambil dong guys. Ya sayang banget nih, mubazir dong guys, gak bisa diambil. Malah kayaknya enak banget nih guys, cookies. Siapa yang suka makanan ini guys? Coba komen ya. Ih, dia ngilang lagi. Ya ampun, makanannya ngilang. Wah, pantes nggak bisa diambil guys. Kayaknya makanan gaib itu ya. Berarti nenek ini setan dong guys. Oh, entahlah, kabur dari sinilah. Lewat ventilasi. Oke, di ventilasi ada tangga. Siapa yang naruh tangga di sini ya? Mungkin ini tangga darurat kali ya. Oke, kita keluar lagi dari ventilasi. Kita dorong-dorong guys. Oke, sekarang mulai parkur-parkurnya nih guys. Seperti biasa. Hop. Oke, kalau kita injek ini berarti bom nih ya. Oh my god, jangan diinjek guys. Tapi ku kepo gitu kalau kita injek gimana ya. Hop. Kena harusnya itu guys. Tapi ku selamat. Wah, kayaknya berkat doa ibu nih guys. Ya tadi aku keluar dari rumahku, aku udah minta restu sama ibuku ya. Ibu, aku keluar dulu ya. Tapi apesnya ditangkap sama nenek ini guys. Kayaknya gitu ceritanya kan. Oke, kita tekan ini agar ada jalan guys. Oke. Nah, karena ada jalannya nih, sekarang kita maju ke depan. Hupla. Iha. Oke, ada tangga lagi di sini, kita naik lewat ventilasi lagi, guys. Kira-kira ventilasi ini bakal tembus kemana ya? Coba kita telusuri. Oke, jalannya ke bawah dong. Kok ke sini lagi? Tapi tempat yang berbeda. Sekarang bersama nenek. Oh, jadi kita berada di situ tadi tuh. Yang dimana kita di penjara, guys. Dan kita kabur lewat ventilasi gitu ya. Jadi tahanan nenek, guys. Oke. Di sini nenek lagi tidur, guys. Di sini banyak banget cookies, guys. Oh iya, aku baru ingat tadi, guys. Tadi pas aku keluar ketemu sama nenek ini, dia menawarkan aku cookies guys, cookies yang ada di sini nih. Kukira dia penjual cookies gitu kan. Oh boleh dan nek, aku beli nek. Dia bilangnya kasih gratis guys, ada banyak di rumah. Jadi aku ngikut. Pas aku ngeliat cookies ini, aku dipukul dari belakang guys. Pantes aku agak lupa ingatan tadi ya. Oh jadi gitu ceritanya guys. Aku digebukin dari belakang sama nenek guys. Langsung ditahan di sini. Oke, kita harus keluar dari sini. Nenek lagi nonton TV ribet. Oke, jalan sampai ketahuan. Dia bangun. Oh no, ketahuan. Oke, kita kemana nih? Waduh, yang hijau-hijaunya apa nih? Aman gak nih? Oh no, nenek ngejar. Disuapin cookies. Enak sih guys, disuapin cookies. Wah, jadi nostalgia disuapin sama nenek nih guys. Kalau kalian pernah disuapin nenek gak guys? Coba komen ya. Kalau kalian mungkin belum pernah, coba kalian main di map ini guys, biar kalian pernah gitu disuapin nenek. Wah, baik juga nenek. Minggir bro. Ya ampun, bronya ini bikin lambat aja nih. No, nenek. Mau lagi guys. Kok jadi pingin kena lagi ya? Tapi kita kalau kayak gini terus kapan kaburnya guys? Kita maju ke depan lagi dah. Oh my god, nenek. Aku pingin keluar nenek. Aku kebelet pipis nih nek. Di penjaranya gak ada kamar mandinya. Oke, kesini aman kan? Waduh, bronya itu diam guys. Oke, pencet tombol. Oke, udah aku pencet tombol, apa yang terjadi? Oh, pintu kebuka. No, nenek di belakang. Enak nek, mau lagi nek. Asli dah. Enak banget cookiesnya guys, tapi ngulang lagi. Ya ampun, udah cepetan. Ada nenek-nenek guys, gitu ya. Kalau kita naik ke atas ini gimana? Apa yang terjadi? Jadi buram tadi ya. Ya udah kita coba lagi yang serius. Nggak bisa speed apa nih? Ya ampun, aku udah tekan sip, nggak mau lari cepet apa nih karakter kue. Cepetan. Aduh, kebanyakan makan biskuit nih guys. Jadi gendut lama-lama kayak gini nih. Jadi gendut dong. Tuh lihat guys, jadi gendut guys.
Kebanyakan makan biskuit nenek, jadi berat badanku guys. Oke, kita coba yang serius guys, cepetan. Kita lewati biskuit hijau ini guys. Kalau kena kayaknya bakal mati nih. Kalau neneknya yang kena kayaknya aman-aman aja ya guys ya, aman-aman bye. Aduh nenek, neneknya bro, halangi nenek bro. Oke, kita gocek neneknya guys, kita gocek neneknya. Ah, dikit lagi. Yes, aku berhasil kabur dari nenek. Ah, maafkan aku nenek. Makasih ya nek sudah nyuapin aku tadi. Kalau kita ke sana lagi gimana guys? Ketangkap dong. Neneknya marah dong itu. Kayak jadi setan guys. Memerah guys. Kok aku jadi penasaran guys, apa kita ke sini dikit gimana ya? Ih, aman guys. Neneknya jadi patung berarti ya, nggak bisa gerak kakinya guys. Aman guys. Kalau kita sentuh dia gimana? Ih, aman dong. Aku sentuh dia aman dong. Tapi lama-lama dia geleng-geleng memerah gitu kepalanya. Aku perhatiin seperti mesin gitu ya. Jangan bilang ini robot guys, robot nenek. Entahlah. Waduh, tapi makasih ya nek sudah suapin aku kukis-kukis yang enak. Tapi kukis ini seperti ada bahan sesuatu gitu guys di dalamnya guys. Aku tiba-tiba mengantuk nih lama-lama gara-gara makan kukis. Sadar, kita harus keluar dari sini. Berarti kukis-kukis ini bisa bikin pingsan lama-lama dimakan guys. Sepertinya kalau satu suapan lagi bakal is dead aku guys. Ini udah mau ngantuk nih. Sadar. Oke, sadar. Aduh, makasih. Untung tanganku nampar guys. Oke, aku tersadarkan lagi. Kita masuk ke pintu ini guys. Oke, kita buka dan kita disuruh ke atas lewat kipas-kipas ini yang bisa menerbangkan kita. Dan kita harus menghindari laser. Ya kena dong. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita harus bisa melewati laser-laser ini kalau mau kabur. Waduh. Aman gak itu? Oke, kesini guys. No. Oke, aman. Oke, dua kali percobaan doang aku sampai ke sini. Ini apa nih, kayak kumbang nih guys avatarnya ya. Oke, ini penawaran ya. Kita beli penjara gitu nih. Wah, untuk apa beli penjara guys? Untuk nangkap neneknya kah? Tapi enggak, aku gak butuh itu. Oke, sekarang kita menembus ke bawah tanah nih guys, yang dimana ada lava nih. Waduh, ini gunung mini. Tapi kayaknya panas tuh guys. Kita kesini kah? Gak ada pilihan lain guys selain lewat sini. Panas dong ini. Wow, saking panasnya aku melayang ke atas guys. Ya malah nyebur ke sini. Aduh, matiku dipanggang lava guys. Ya harus dilompatin gitu ya berarti ya. Ulang. Oke, singkat ceritanya aku udah sampai sini guys. Setelah reinkarnasi beberapa kali kepanggang lava, hidup lagi gitu mulu guys. Oke, di sini ada jetpack, tapi kita sepertinya harus bayar nih guys. Berapa emang bayar jetpack nih? Wah, 440. No, kemahalan guys. Robuxku tidak cukup. Oke, udah kita nggak usah pakai ituan guys. Wah, aku punya firasat buruk nih sama papan di depanku ini. Hop. Tuh kan. Copot guys. Dan ketempel lagi. Udah kayak magnet aja papannya ya. Oke, di sini ada tombol peledak, jangan diinjak ya. Ini lebih menyakitkan ketimbang dibakar lava kayak guys, tombol peledak ini. Hop. Hampir. Sekarang kita lanjutin perjalanan menuju ke ventilasi. Oke, kita telusuri ventilasi yang ini bakal menembus kemana guys. Kita liatin ya. Oke, jatuh lagi seperti tadi guys, ke bawah nih ya. Oke, kita seperti berada di bebatuan gitu guys. Bebatuan yang indah karena ada bunga-bunga di sini ya, di bebatuan ini. Ini sepertinya cuma tempelan doang ya guys ya, bukan batu asli nih guys. Wah, berarti ini di rumah nenek dong. Oke, di sini ada benang-benang buat jarit gitu ya, buat jarit ke bajunya guys. Oke, ini ada bak bola tadi bergelinding guys. Benang jahit guys. Benang jahit bola. Oke, berarti kita harus ke situ-situnya ya. Oke, paham. Petunjuknya mengarah ke kanan guys. Siapa yang ngasih petunjuk kayak gini ya? Jadi kita tahu kita harus kemana gitu guys. Oke, bagus lah. Gak mungkin kan nenek yang ngasih tahu petunjuk kayak gitu guys. Atau mungkin nenek yang asli memberitahu guys. Yang tadi kan nenek robot berarti ya. Oke, kita sudah sampai di sini. Oke, mulai parkur lagi nih guys. Lompat-lompat. Apakah batu ini bakal roboh kalau kita pijak? Malah melaku jatuh ke bawah guys. Berarti ini gak roboh ya. Santui. Gak roboh ini. Hap. Nah. Hupla. Iha. Oke, maju terus. Kemana ini kira-kira? Oh, kesini guys. Wah, kayak berasa kayak berada di tebing nih ya. My god, di bawah kaki kita langsung patah tulang guys. Kayak aku tadi jatuh kan. Patah tulang sebenarnya guys. Tapi gara-gara kekuatan reinkarnasi aku bangkit lagi. Oke, buka pintu ini. Bakal tembus kemana nih? Keluarkah? Ya ampun, masih berada di dalam rumah nenek. Tuh, itu nenek yang asli atau robot nih guys? Yang tadi
Wajahnya memerah itu guys gara-gara aku berhasil kabur. Ini kenapa neneknya berada seperti di kendaraan gitu guys? Wajah balapan nih nek. Kalau kita sentuh dia gimana? Wih nembus guys kalau aku sentuh dia guys. Lihat tuh guys tatapan neneknya kosong banget ya. Kayak natap ke depan gitu. Waduh neneknya kenapa sih nih? Ketempelan makhluk gaib kah dia? Entahlah guys. Oke kita kayaknya balapan nih adu sama nenek nih. Oke nenek. Masa kecil kurang bahagia nenek nih guys ya. Oke gak ada lompat-lompat ya. Aku gak bisa lompat-lompat nih guys. Pencet spasi. Oh emang otomatis lompat sendiri berarti. Wah neneknya duluan dong. Gimana cara nyalip nenek kalau kayak gini men? No bisa di ngebutin lagi gak sih? Aku udah dapat speed terus loh guys. No aku jatuh dan hancur tubuhku guys. Jadi ini jebakan nenek. Kukira balapan biasa guys. Tau-taunya ini balapan maut ya. Mempertaruhkan nyawa nih guys. Oke kita ulangi lagi guys. Coba kiri kanannya gimana? Wah gak maju dong kalau kayak gitu. Ulang. Ulang nek. Oke kita ulang lagi nih guys ya. Ternyata kalau kita nggak tekan majunya, kita nggak bisa maju nih, guys. Kukira nih maju otomatis ya. Oke, layarnya juga main nih. Layarnya, guys. Ya, nih layarnya kita pakai gini aja lah. Kayak kita pakai mouse aja, guys, ya, layarnya, guys. Untuk layarnya. Nah, gini kan enak nih. Set. Nah, gini kan enak. Nah, aku bisa nyalip nenek nih. Yes, aku bisa nyalip nenek. Cepetan dong. Iya, aduh. Sengit. Nenek, minggir. Iya, neneknya cenceng banget. Ah, dikit lagi bisa salip. Oke, singkat cerita di sini aku sudah finish guys dan pintunya kebuka. Nenek itu menghilang di belakang guys. Asli itu tadi pas aku mepet-mepetan sama nenek itu guys, itu kok bisa nenek kencang banget ya guys ya. Udah dia pakai speed terus-terusan guys ya. Tapi ya, sudahlah dilupakan aja itu guys. Yang penting kita sudah berhasil mengalahkan si nenek ya. Walaupun nenek berkali-kali menang guys, atau mungkin aku berhasil ini nenek dah bosan menang kali ya. Dikasih aku menang sekarang guys. Entahlah. Waduh jebakan apa nih nenek. Oh ya guys dia bukan nenekku guys. Ini nenek orang lain ya. Meskipun dia sudah mengasih aku biskuit, aku gak bakal luluh hatiku guys. Biskuit ini kan beracun. Bisa bikin is dead guys kalau makan banyak kali. Oke di bawah ada senjata tajam. Oke hampir guys kita jatuh guys. Oke kita buka pintu ini. Apa ini? Hah? Apa ini kira-kira guys? Ada biskuit berjatuhan dari lubang itu guys. Ini pabrik biskuit kah nih? Tapi kayak rumah guys. Wah sepertinya kita bakal bergelinding nih guys. Oke kita nikmati bergelinding ini. Wah kakiku aduh. Berat kakiku guys. Aduh pusing pala Barbie. Aduh leherku patah. Oke sudah ku rapikan leherku guys. Nabrak tangga ya ampun. Kakiku ya ampun. Untung aja celana sama baju ini bahan berkualitas bagus nih guys ya. Warna hitamnya. Aku belinya seharga 1M guys. Oke worth it lah ya. Ada harga ada kualitas guys. Tadi kalian ngeliat sendiri kan aku prosot gitu. Harusnya bisa robek guys celana atau enggak baju kita ya. Oke di sini ada cookies nenek lagi yang berukuran besar. Tapi aku gak bakal terkecoh lagi. Udah cukup lah. Walaupun enak sih. Memang benar kadang-kadang guys ya enak-enak itu kadang-kadang bahaya guys ya. Aku pernah dengar gitu. Tapi nggak semuanya ya. Oke di sini ada dua pilihan. Ke kanan free cookies. Ke kiri nggak ada tulisan apa. Kosong guys. Pasti banyak orang milih yang kanan sih. Free cookies. Siapa sih yang nggak suka yang gratis? Cookies lagi guys. Apalagi kalian pecinta cookies. Ah aku kebetulan lapar cobalah. Ah! Ya ampun jebakan itu guys. Kena jebakan Batman. Kurang ajar nenek. Wah berarti cookies mematikan di bawah situ ya. Ya memang sih ada cookies guys. Cuman itu ada jebakan mematikan. Paku-paku gitu guys di bawah guys. Aduh langsung ketusuk tubuhku. Oke berarti yang benar itu ke kiri ya. Set kita turun. Nah aman kan. Oke seperti ada angin di sini guys. Angin menuju ke kiri. Waduh weh. Wih nambah cepet aku guys. Gara-gara dia dorong angin. Wih ke atas sekarang. Wih didorong angin lagi. Ah no kita ngulang lagi guys. Oke kita ulangi lagi ya. Hupla. Iha. Oke naik dulu. Baru nih konsepnya guys. Belum pernah ku. Ya ampun. Malah ngomongin konsep. Aku nyangkut di sini. No. Nyangkut guys tidak. Ah ya udah kita reset karakter. Oke kita ulangi lagi di bagian sini guys. Hop. Nice. Wih apa nih? Oke, untung aja nggak didorong angin guys. Nggak kuat anginnya ya. Kalau kedorong, kena ini dong aku guys. Ketusuk lagi aku. Oke, di sini ada bom-bom. Aku penasaran guys. Tadi aku nggak kena bom. Nggak jadilah ngecoba guys. Pikiranku pingin mencoba kena bom ini guys. Tapi hatiku berkata janganlah. Udah tahu bom ngapain kita deket-deketin guys ya. Mau bunuh diri kita guys. Hop, untung aja ada hatiku yang baik melindungi ku. Oke, ngulangnya di sini guys. Di bawah juga ada
penusukan itu guys ya, parah men. Kita nggak boleh jatuh juga nih guys. Sebelah kiri, sebelah kiri, terus kita pilih sebelah kanan, sebelah kanan. Nice, kita ikuti pipa ini guys. Kita lompat ke atas, ada bom lagi, kita lompatin. Eh, ini harus dilompat ke atas. Nah, nah ini ada bom lagi, ada petunjuk mengarah ke sini. Hop. Oke, ada pintu sebelah sini guys, coba kita buka. Apakah sudah keluar? Lihat ke atas. Oke, kita lihat ke atas ada apa. Oh, ada laser. Oh my god, bersiaplah guys, kita harus menghindari laser ini. Eh, kok nggak bisa jalan ke atas? Oh, kita lompat gitu guys. Eh, kok? Oh, harus nyampe situ ya. Hop. Oke, oke, paham, 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 paham. Oke, sekali lompat kita naik ke atas ya. Asli ini baru pertama kali ada obi kayak gini yang kurasain di Roblox guys. Konsepnya laser ke atas kayak gini, kita harus berpijak satu persatu gini. Biasanya kan langsung ke atas gitu ya. Hop, oke, kita berhasil ke sini. Masih ada satu tahapan lagi tanpa laser nih, bagus lah. Nice, kita sudah sampai di sini dan kita berada di rumah lagi. Rumah ini besar banget dong, guys. Apa ini? Kok warna hijau-hijau nih? Oh, ada nenek. Oke, aku melihat langit, guys. Sepertinya ini jalan keluar kita. Wah, labirin kah ini? Oke, neneknya tidur. Pelan-pelan, guys. Pelan-pelan, guys. Pelan-pelan, guys. Oke, bisa mengendap nggak nih? Nih aku udah pelan-pelan nih. Kalau bangun neneknya sih nggak masuk akal lagi nih guys ya. Kenapa dia bisa bangun? Kita lihat nih ya. Matanya mau melotot guys. Oke, oke, oke. Weh, kok ketahuan? Kok ketahuan sih? Weh, kabur, kabur. Wih, apa nih? Apa nih? Ih, kukira bisa diambil. Aduh, kok rasanya pahit guys. Apakah itu cookies rasa rumput kah? Pahit guys. Gak seperti cookies tadi. Berarti pahit-pahit aman berarti ya. Tapi gue gak suka rasanya. Kabur dah, kabur dah. Kita mau lambat pun bakal ketahuan nama nenek. Oke, ini kurcaci gak bisa diambil berarti ya. Baru mau pengen ku ambil guys. Kukira bisa dapat souvenir dari sini gitu di map ini buat adikku di rumah. Oke, ini labirinnya agak merepotkan juga nih. Aku lewat sini. Ya, buntu. No, nenek kok tahu sih. Nenek, nak. Kita ulang lagi guys. Kita ingat-ingat jalannya ya. Oke, ini ke kanan, terus ke kiri. Kemana lagi nih? Kita telusuri terus. Kurcaci kasih tahu aku dong. Ke kiri, ke kanan. Ini lurus. Ke kanan sesat tadi, guys. Sepertinya nenek lambat di sini jalannya ya. Oh ya, guys, lebih lambat, guys. Ini apa nih? Oke, kita tekan ini buat membuka pintu. Oke. Terus kemana lagi? Oh, ke sungai kah? Oh, enggak. Lewat sini, guys. Lewat sini, guys. Di belakang air terjun ada jalan buat kita lompatin. Nah, nenek gak bisa ngikutin aku kan? Nek, nenek. Sampai mana neneknya tuh? Wah, dia jadi kayak gitu lagi, guys. Wah, fix. Ini berarti bukan nenek asli, guys. Ini nenek robot tadi ya. Aku yakin tuh robot, guys. Bukan nenek tuh, guys. Atau dia masih ketempelan sama makhluk gaib lah, guys. Kita lanjut lagi dah. Ini apa ini? Seutas tali kah ini? Atau ini cuma air doang? Emang air bisa membunuhku? Coba ya kita tabrak dikit. Itu kayak nyemplung suaranya guys, ceplung. Emang gara-gara ini kita nyemplung ke bawah gitu. Oke, ya bisa mati sih karena kita tenggelam ya. Tapi air seutas kayak gini doang bisa membunuhku. Entahlah guys. Mungkin kita kesandung kali ya. Ini es mungkin guys. Ya, kayak beku gitu soalnya guys. Nah, dia jatuh. Ya kayaknya gitu, kayaknya kita kesandung. Terus kita kayak jatuh ke bawah ya. Mungkin gitu kayaknya guys. Ya ampun. Ya suara mirip juga nih pas kita jatuh. Is, kena dong. Ih men, ada apa ini? Eh, ada apa ini? Kok jatuh mulu sih? Oke, aku berhasil melewati ini guys. Mantap. Airnya enak juga nih guys, pemandangannya guys. Wah, mataku kayak segar gitu guys. Habis cuci muka rasanya guys. Ya iya sih, aku jatuh ke air kayak berasa kena air rasanya. Beneran kayak segar loh guys ngeliat pemandangan ini. Wah, kok indah banget bagian sini ya. Gak tau kenapa dah, kayak berasa di dunia peri gitu. Kayak pingin menari gitu guys, menari balet. Nggak jadi dah, malu-maluin nama ibuku aja guys bahwa anaknya suka nari balet. Kita kesini. Wih, daun ini kuat guys nahan tubuhku guys. Padahal tubuhku ini 100 kg. What? Tapi daun ini nggak jatuh ke bawah ya, menahan bobot guys. Oke, kita ke sini lagi dan kita lompat ke sini. Nah, aman guys. What? Dia megang basoka. Ini maksudnya apa ini? Kenapa kurcaci juga gede nih, guys? Ada apa ini, bro? Itu ada cookies di situ, guys. Wah. Wah, kok buntu nih? Ini maksudnya apa ini? Ini kita ngambil cookies kah? Mencuri kue coklat mega takdir. Mega takdir. Ini cookies macam apa nih, guys? Apakah ini cookies suci kah, guys?
Apakah ini suncis dari surga kah? Wah, kayaknya iya nih guys. Kita emang disuruh nyuri ini kali ya. Berarti takdir aku bertemu sama nenek itu ada maksud tersendiri untuk mencuri ini guys. Mencuri kue coklat mega takdir. Takdirku disuruh mencuri ini. Oke. Oke, aku udah mengambil ini dan menjadi basoka. Hah? Bentar, itu neneknya datang lagi. Wah, nenek robot ini, ya ampun. Nenek robot, mati kamu nenek robot. Tembakan kita kok gigi copot, guys. Tuh lihat tuh, gigi copot tembakan kita, guys. Mati kamu nenek. Nih makan gigi nih, makan gigi. Makan gigi tembakan kita gigi. Agak. Gigi palsu nih, guys ya. Makan gigi sendiri nenek. Weh, hampir. Wih, banyak banget, guys. Fix dah ini robot ya, guys ya. Yes, aku berhasil mengalahkan robot-robot nenek dan pintu ke depan situ dibuka. Oke, aman guys. Oke, basoka kita dihilangkan. Apakah sudah finish? Waduh, aku udah melihat avatarku di situ guys. Kayaknya sudah nih. Wah, finishnya indah sini guys. Wah. Oke, kita naik mobil cookies. Mobil cookies kita naikin guys. Tanpa balapan sama nenek karena neneknya udah kuhancurin ya. Beneran robot berarti dia ya. Cuman aneh banget tadi guys, mega cookies besar itu kok jadi pasoka sih? Dan buat ngancurin nenek, maksudnya gimana nih? Masih belum jelas nih guys, alur yang disampaikan di map kali ini. Kalau untuk alur di awal udah benar sih guys, aku ditangkap sama nenek ya guys ya, di penjara dan aku kabur. Oh, aku baru ngeh, jangan bilang cookies itu memang beneran pasoka guys. Bukan cookies dari surga itu ya, jangan bilang itu pasoka. Mungkin kakeknya kali ya, mungkin kakeknya. Aku berteori nih guys, mungkin kakeknya itu bikinin cookies yang di dalamnya itu ada basoka guys. Wah, bisa jadi nih. Buat orang-orang bisa kabur dari rumah si nenek guys ya, dari kejaran robot-robot nenek itu guys. Pantas aja di akhir tadi kita bunuh neneknya semua ya, robot-robot itu, agar kita bisa kabur ke sini. Nah, kita sudah finish berarti ya. Sudah ada Bad Girl Award. Nice. Kita finish. Wah, nenek raksasanya masih ada di belakang dong guys. Oh my god. Nenek raksasa. Wah, nenek raksasanya di sini dong. Begini cuma patung doang berarti ya. Ini mungkin patung penghormatan nenek kali, guys. Mungkin nenek yang asli udah meninggal kali, guys. Bisa jadi nih. Terus kakeknya bikin robot nenek seperti dia. Tahu-taunya mungkin robot tersebut error dan menangkap anak-anak gitu kali, guys. Wah, teori yang menarik dari aku nih, guys, di map ini ya. Kalau teori kalian gimana guys? Alur cerita di map ini guys, coba komen di bawah ya. Oke lah, jadi segini aja guys ya mapnya kali ini. Lumayan panjang sih. Jika kalian punya saran di next video aku main Roblox di map mana lagi guys, komen di bawah guys ya, buat aku coba di next video lagi guys. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah. Sekarang aku udah gatel-gatel nih, pingin mandi guys. Aku mandi dulu lah. Kita coba nyebur ke air. Oh, balik ke sini lagi guys. Kukira bakal ke surga langsung guys, karena aku udah is dead.